saya Tan Kien Lui. Saya berasal dari Bidong. Umur saya 36. Saya gelar saya Hui dah. Sebab Hui dari kecil memang ada masalah jantung berlubang. So umur 8 tahun saya ada operation USD. So dah close lah case. Kira okey lah. So dari situ saya pun ada alert juga lah pasal jantung. Tahun 2018 first episode saya palpitation lah. So dia macam miss beat lah. Maksud dia jantung dia degup. Lepas tu dia stop sah. Lepas tu degup main. Bila degup main tu dia jantung dia macam degup kuat lah. So hang berasa palpitation dia. Tahun ni bulan 5, bulan 6 lah saya ada feel palpitation lah. Yang main balik. Tapi kali ni dia makin macam dia tak boleh hilang, dia makin teruk lagi lah. Sampai satu tahap dia buat saya tak boleh tidur malam. Terlai pun bagi pakai halter, dia kata ni masalah macam under electrophysiologist. So dia refer saya ke Dr. Kanta. So Dr. Kanta dia pun orang dia pun okey. Dia pun awal dia kata tak ada apa, dia kata ni saya bagi ubat dulu. Tapi masalah tu masih ada. Dr. Kanta kata saya advise you untuk buat ablation lah kalau nak. So memang normal balik lah. Dia macam penyakit tu dia dah cabut keluar tu. Memang Dr. Kanta tu memang kepakaran dia kat sini lah. Kalau doktor advise kata nak buat ablation, boleh timbang lah sebab ablation ni memang bagus lah. Kita kena take care, exercise lah. Smoking memang tak elok lah. Kalau smoking, kena stop juga smoking. Kalau sampai tahap you dah critical pasal jantung, you akan automatic stop lah. Itu lagi stress lah, jangan over stress lah.